jadi aku mau bikin lipi tutorial yang ala-ala kayak gini. Ini yang kemarin aku pakai di Bookbar dan banyak banget yang nanyain. Sebenarnya bikinnya tuh kayak ala-ala lip klomohnya si Liodra, tapi ini versi aku ya. Nah, sekarang aku pakai lip balm dulu. Aku pakai yang Sebamed. Tunggu 10 sampai 15 menit habis itu dihapus. Dan aku pakai base Maybelline Ultimate yang nomor 699. Pink nude agak mauve dikit. Ya. Habis itu aku overline tapi di bagian cupit bibir aja sama di bagian bawahnya. Untuk di bagian dalamnya aku pakai Lux Crème yang ultra creamy lip velvet yang shade Sangria. Dikit aja, habis itu di blend. Jadinya kayak gini. Habis itu dibalur juga lagi di atas cupit sini. Nah, dia akan jadi seperti ini. Kelihatan ya? Gini aja udah cantik banget. Sudah, udah jadi seperti ini. Lanjut kita ke bagian lip tint. Aku pakai lip tintnya Bare & Beast yang nomor 02 yang Pretty Please. Di bagian dalamnya doang. Agak dibikin garis gitu. Harus di blend. Sini garis, ready blend. Udah jadi. Emang agak effort sedikit, tapi kalau udah jadi, bagus banget kan? Optional kalau misalnya kalian gak mau pakai lipstick yang Maybelline Ultimate ini atau kalian gak nemu, nah aku gak tahu ini masih keluar apa enggak. Kalian bisa pakai lip linernya Lux Crème yang ini, Lux Crème Ultra Smooth Lip Liner yang shade Chai Tea. Ini juga bagus banget, warnanya kurang lebih aja.